Berikut ini cara untuk mengganti wallpaper di HP Oppo. Jadi caranya banyak sekali, pertama lewat toko tema. Kalau toko tema ini ada yang beli, ada yang gratis. Jadi buka toko tema, pilih wallpaper. Kalau untuk wallpaper bawaan di sini di bagian saya, sumber dayaku, wallpaper. Nah, ya ini di sini yang kita download. Kalau yang di sini biasanya berbayar. Ini loadingnya lama, saya berubah saja ke tempat yang lain. Misalnya dari sini, nah kalian gunakan dua jari, pilih wallpaper. Ini ada wallpaper bawaannya, bisa kalian pilih salah satu. Kalau album itu dari album. Nah, sekarang kalian bisa pilih salah satu yang ingin kalian ganti. Misalnya yang ini. Pilih terapkan di bawah. Mau untuk layar kunci, wallpaper berputar, layar awal, atau keduanya. Nah, ini sudah berganti. Kalau untuk dari galeri seperti ini, buka album atau foto. Saya pilih album. Cari fotonya. Seperti ini fotonya. Nah, kemudian kalian pilih ikon 3 titik yang ada di sudut kanan bawah. Pilih jadikan wallpaper. Kemudian pilih terapkan. Kalau yang ini untuk zoom, nah. Pilih terapkan, mau untuk layar kunci, wallpaper berputar, layar awal, atau layar kunci. Dan sudah kembali seperti ini. Silakan dicoba.